Laga pembuka Liga Futsal Profesional 2024 pada hari Sabtu 13 Juli mempertemukan Pendekar United melawan Kancil WHW di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. Kedua tim tampil terbuka dengan saling melancarkan serangan yang saling merobek jala lawan dengan hasil skor 6-6. Di laga kedua, Cosmo JNE mampu mempecundangi lawannya Fafage Banua dengan skor telak 1-7. Tampil dominan sepanjang laga, Cosmo JNE mampu mengontrol jalannya pertandingan. Di laga ketiga, lagi-lagi disuguhi dengan pertandingan menarik antara Moncong Bulo melawan Sadakata FC. Tampil hati-hati dalam menyerang dan bertahan, kedua tim akhirnya harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Pada laga penutup, tim papan atas Black Steel United berhadapan dengan tim papan bawah Kinantan FC. Black Steel FC terlalu perkasa bagi Kinantan FC yang mampu membantai habis dengan skor telak 7-2. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.